Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bagas Raya Channel yang sudah lama tak nongol bersama konsumen. Kali ini kita kedatangan konsumen istimewa dari Jakarta, terbang jauh ke Bagas Raya cuma untuk ketemu saya. Wow. Jadi kalau dengan siapa ini? Dengan Mas Sinung. Mas Sinung Ardianto. Aslinya Wonosobo. Jadi kalau saya pulang ke Pringsewu itu nggak afdol kalau nggak cukur di Bagas Raya Pangkas Rambut Pringsewu. Salah satu pangkas rambut paling terkenal di Pringsewu. Udah punya cabang ya Pak De? Ini apa ini? Malah ini aja ya. Ini gimana Pak Sinung, modelnya Pak Sinung? Tapi lah ya Pak. Tapi. Ya. Nanti kita tadi kita ya. Bisa tak ya? Oke. Yang penting rapi. Dan beliau ini adalah teman kita dari SMA. Jadi bakat Pak Jarwo nyukur Pak Dejarwo ini dari SMA. Jadi dulu teman-teman SMA itu kalau cukur sama Pak Dejarwo. Jadi bukan cita-cita nyukur, cuman alhamdulillah rezekinya cukur. Sukses Pak Dejarwo ini. Dan beliau lebih sukses. Amin. PNS muda. Ayo kita mulai eksekusi. Pakai SMA ini sih. Dari SMA. Jen, mari kita coba sih Pak. Terlalu berlebihan. Tulisan 2005 loh. Apa yang 2005 ya? Iya. Jadi dia lah tuh perlu beli jarwo. Itu kocok-kocok balik sekolah melaku nongol main. Kocok antri. Dia lah bayar kali ya? Iya nggak? Gratis. Muka aku yang dicukur Pak Yulizan. Surpanta aku yang dicukur. Iya loh, dari barang kayu nang Batam kayak seru tuh dari kayu cukur ya, iya loh anten kan, dia tak nyukuri malah. Wah beli kuru ya, kita kita ada sih lah kok. Kalau sukses untuk nang cukur loh, nggak cukur lah. Wah, selamat datang Mas Jubandu. Libur Mas? Itu ya, aku juga gak ada Mas. Gak apa-apa lah. Besore, kira-kira ya, apa ya? Jumlah kor. Jumlah kornya tanggal? Jumlah 19 desa ya? Hah? 19 desa ya? Pringsewu ya? Dusun? Iya, baik. Ini pekon? Abang-abang barat. Bikin lapar biar biar gelisah dan stres gitu kan, emosi nanti kalau bisa emosi kan jadi gak ngaduk. Iya, kalau aku tuh bikin emosi, gimana bikinnya emosi gitu kan, kesel, bete gitu, jadi tuh enak. Ini tapi lah harus bermangat, aku ngantuk, hawanya turu ya. Malah orang bisa nyetir kalau tekan-tekan saat ini mau pokoknya aku makan kok jenasi mangan jenasi membimbo membimbo hitam putih tiba-tiba aku ya sering terang ya
Penderitaanku dewe. Maksudnya ya itu tadi sih dibikin ini, dibikin jangan lap, jangan kenyang. Ke rumah dia sih sebenarnya nggak jauh. Paling cuma 20 menit lah. Kalau dari rumahku Cita yang dulu ya, karena sekarang aku udah pindah, aku di Jogja. Yang tahu kan posisinya aku posisi karena yang tunggu gede ini tunggu racing, tapi yang tinggal nih aku tinggal nomor darurat. Nah iya. Jadi aku baik. Tujuh puluh persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.